Hello guys, selamat petang. Kembali bersama saya Andrew di channel Yohanes Tigal. Jangan lupa subscribe eh. Okey, di sini saya akan review motor saya, iaitu motor FZ eh. Yang saya dah guna selama 3 tahun something macam itulah. Okey. So di sini kita akan tengok part-part yang saya dah tukar. Okey. Saya akan perjelaskan satu persatu eh benda yang saya dah tukar. Iaitu yang pertama yang ini, boleh kita dekat sikit. Okey. Yang ini lever saya dapatkan dekat online eh. Kelebihan lever ni dia ada untuk adjustable dia. Kita boleh adjust dia, dia boleh panjang ke pendek ke ikut kesesuaian kita nak cengkam macam mana eh. And then saya dah tukar grip ni. Grip ni dia grip biasa saja. Tapi saya minat color gold lah. So saya ambil yang ni. Yang ini pun saya beli dekat online juga. Itu juga dengan yang ni. Side mirror ni saya beli dekat online. And then kita boleh tengok sebelah sini. Okay, ini antara barang yang saya beli eh. Yang ni saya beli ke kedai. Yang ni monoshock brand Orleans eh. Ini kelebihan dia ni, dia boleh adjustable juga. Kita boleh adjust dia, dia nak keras ke apa ke. So bila kita duduk dekat situ, dia boleh, kita boleh rasa dia keras ataupun lembut. Dan juga saya ni, saya beli yang saya simpan sebab saya dah tukar benda ni. Ikutkan kalau betul, kalau FZ yang original punya, standard punya, dia ada satu guard dia kat belakang macam ni tau. So saya dah potong benda tu, saya dah sup dia jadi macam ni. So saya kena guna guard yang ni untuk mengelakkan air dia, apa panggil, pecik ke atas. Pecik ke atas eh. So okay, kita boleh letak sini. Di sini juga saya dah tukar exhaust ni. Yang ini brand saya ambil CJ Ipoh eh, 32mm. Yang ini memang brand yang ini memang jenis FZ punya lah. Yang ini keluasan dia 32mm. Terbaik lah, api pun kuat. So apa lagi nak review? So stiker ni saya dah, saya buat dekat KL. Kat sini lah, kat KL sini. Jadi saya buat dekat area Keramat. Dan ni design sendiri, saya buat sendiri. So saya suruh dia reprint saja. Kalau anda nak buat, saya boleh recommend pergi 69 stiker. So barang yang kedua, yang paling top yang saya dah tukar, yang orang idam-idamkan. Kita tengok eh. Ni. Yang ini saya baru-baru ambil. Yang ni benda ni makan modal sikit. Saya rasa korang pun tahu kan. Yang ni kelebihan dia untuk hilangkan kita punya cut off dan bagi power yang lebih. So saya punya motor ni actually saya dah tukar spek dah. Bukan spek standard dah. Saya dah tukar spek 663. So kita boleh tengok dekat sini eh. Dekat sini kita boleh tengok saya dah pakai blok 63 brand Supremo eh. Dekat sini kita boleh tengok. Saya dah tukar semua-semua dah. Full spec 63. Cuma sayangnya saya belum dyno lagi. Kita belum tahu power dia sebenar macam mana. Saya belum dyno lagi eh. Dia masih dalam pantang lagi. So kita kena tahan-tahan dulu. So saya rasa buat setakat ni yang ringkas itu saja kot. Nanti apa-apa tambahan saya akan lanjutkan di video yang seterusnya. So jangan lupa eh, subscribe Yohanes Tigal punya channel. Dekat sebab ini channel dia. Saya cuma jadi artis dalam ni.